Kapsul Ramadan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Yayasan JDT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar tuan-tuan yang dikasihi dan dikasihi Allah? Bagaimana Ramadan kita? Mudah-mudahan Ramadan yang lalu dapat mendidik kita menjadi orang yang lebih takwa insya-Allah taala. Pada kali ini kapsul Ramadan tuan-tuan kasih Allah, kita akan sebut tentang doa dan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang kita selalu baca, surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya Engkaulah ya Allah, kepada Engkau hanya Engkaulah kami sembah dan kepada Engkau sahajalah kami minta tolong. Dan bagaimana kita minta tolong dengan Allah? Bagaimana kita minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah jelaskan dalam Al-Quran juga Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu, tadi dalam surah Al-Fatihah Allah sebut minta tolong dengan Allah. Hanya Engkau saja kami minta tolong. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah kata wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan hendaklah kamu minta tolong dengan aku dengan cara apa? Sabar dan solat. Apa itu sabar? Banyak pandangan ulama-ulama menceritakan tentang sabar ini. Jadi sabar antaranya yang saya berminat untuk sebutkan, sabar dimaksudkan ialah puasa. Gitu. Dalam bulan Ramadan kan kita kaitkan dengan puasa. Iaitu sabar itu maknanya puasa. Siapa yang berpuasa. Jadi kalau nak minta dengan Allah secara yang betul, yang baik, maka disebutkan apa? Hendaklah kamu berpuasa, sabar itu, dan solat, dan solat. Wasta'inu bisabri. Tak tolonglah dengan Allah dengan sabar iaitu puasa dan solat iaitu solat hajat. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ada hajat dengan Allah, dirikan dua rakaat sembahyang dan minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Jadi kita dalam kebetulan dalam bulan Ramadan ini, puasa di siang hari, malam sembahyanglah dua rakaat. Mintalah tolong dengan Allah. Agar kita hidup lebih tenteram, lebih bahagia, lebih diridai Allah, diampun semua dosa insya-Allah taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Yayasan JDT.